bosan, 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 dan bosan lagi. Boring, boring, boringnya dan boring sangat-sangat. Mula-mula buat apa ya? Nak buat kek lah. Tapi bosan. Apa dari tadi sebut bosan, bosan? Apa yang bosannya, ha? Cuba cakap sikit. Akak, main masak-masak dengan Nis boleh? Nis bosan. Kejap Nis, nanti kita main sekali ya. Tak nak, jomlah main akak. Ya tahu, tapi sekejap je, nanti kita main sama-sama boleh ya Nis? Ha, apa yang korang berdua bosan sangat ni? Kita orang bosan lah duduk rumah ni. Betul tu, bosan sangat-sangat. Alah Nis, janganlah merajuk. Apa? Korang semua bosan duduk rumah ni? Atau nenek? Shh. Abang Mos ni, janganlah bagi tahu atuk dengan nenek. Nanti diorang dengarlah. Okey, okey, sorry. Cepatlah cakap. Nak dengar juga apa yang dibosankan sangat tu. Kita orang bukan bosan duduk rumah atuk dengan nenek. Kita orang bosan sebab tak ada nak pergi jalan-jalan ke, bercuti ke. Kan lagi best kalau kita dapat pergi bercuti kat pantai, boleh berenang. Haa lah, sekarang ni memang kita tengah bercuti pun. Cuti apa? Ya Allah, cuti balik kampung lah. Kita dua mana ada cuti? Memanglah tak ada cuti. Tapi Fiz dengan Fus kan cuti sekolah sekarang ni. Diorang berdua ni kan sekolah tadika. Eh, Nis? Kenapa datang bilik nenek? Jomlah masuk. Kenapa muka macam tu? Akak buat ya. Nis nak main masak-masak dengan akak. Lah, kenapa tak pergi main? Akak kat mana? Dia buat apa? Tak tahu. Tapi Abang Fiz dengan Abang Fus cakap bosan dengan akak sekali. Apa yang bosan? Nenek tak faham. Tak tahu. Sekarang ni Nis dah pandai bercakap. Nanti boleh Nis masuk tadika. Ha? Tak nak, takut. Lah, kenapa tak nak? Kenapa takut? Dekat tadika ada ramai kawan-kawan tau. Anak takut. Sampai bila Nis nak takut? Kalau dekat tadika, Nis boleh ada ramai kawan baru tau. Lepas tu boleh ajak kawan-kawan main. Main? Main apa? Boleh main masak-masak dengan kawan-kawan nanti. Lagipun, diorang berdua ni memang sekolah tadika ada cuti. Oh, begitu ya. Lepas tu? Lepas tu? Lepas tu? Lepas tu apa? Ish, main-mainlah Abang Mus ni. Lepas tu, kita bagitahulah Mama supaya pujuk Papa bawa kita semua pergi bercuti dekat pantai.
Tapi siapa yang kena bagi tahu mama ni? Abang Mus lah yang bagi tahu mama. Tak nak lah. Korang yang bosan, abang pula yang kena cakap kat mama. Tak mau, tak mau. Ha. Korang berdua lah yang kena bagi tahu kan? Fus tak pandai nak bagi tahu mama. Akak tolonglah cakap kat mama bawa bercuti dia kat pantai. Kali ni je. Betul tu. Please, akak. Hana je lah yang bagi tahu mama ya. Dah startlah mereka bertiga ni buat merayuan. Saya tidak akan percaya dengan rayuan awak bertiga ya. No, takde, takde. Mana Acik kalau macam tu? Takde, takde, takde. Kita buatlah terlilat 3 kali kira ya. Siapa kalah, dia yang akan bagi tahu mama dengan sendiri tanpa bantuan orang lain. Setuju? Okeylah, baiklah. Kami bertiga setuju. Let tali let tali tamplong. Mak Mila balik kampung. Terpotong-potong. Ish, janganlah bagi Hana kalah. Tinggal satu je. Nasiblah kamu, ya. Abang harap kamu kalah, Hana. Betul tu. Akak kalah, kalah, kalah. Kak Hana cepat kalah, cepat kalah, cepat. Let tali tamplong. Yeay, Hana kalah. Jadi untuk orang yang sudah kalah dalam main latali-latali tamplong akan memberitahu kepada mamanya supaya dapat pergi pantai. Silakan Hana. Kurang asam ya abang. Boleh pula dibuat upacara yang memalukan ni. Menyesalnya. Kan senang buat dari tadi, tak payah nak buat latali-lat bagai. Semoga berjaya kakak Hana yang ku sayang. Kenapa weh? Diorang ni sokong aku ke perilah aku? Apa-apa pun kau kena, you can do it, Hana. You can do it, you can do it, you can do it, you can do it, you boleh, you boleh, Hana. Man, nanti kalau kamu dah besar, dah pandai bercakap, kamu boleh ikut Atuk jalan-jalan. Nanti Atuk boleh bawa kamu pergi tempat permainan. Panas pula duduk kat sini. Man, jom kita masuk rumah. Kat dalam rumah ada aircon, lagi sejuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa Hana datang bilik? Boleh Hana masuk sekejap? Hana nak bagi tahu mama sesuatu. Apa yang kamu nak bagi tahu mama? Mama, papa, Hana nak bagi tahu sesuatu. Okey macam ni. One hour later. InsyaAllah Hana, papa dengan mama dah lama bincang untuk bawa kamu semua adik-beradik dan juga nenek Atok untuk bawa pergi bercuti di pantai. Kalau macam tu, bila kita boleh pergi? Kalau tak ada halangan, kita pergi esok. Tapi kita pergi dalam tengah hari sikit, boleh? Boleh, boleh, boleh sangat. Terima kasih papa dan mama. Okeylah, bye. Hana keluar dulu ya. Kakak, macam mana? Boleh ke? Tak boleh. Mama tak bagi kita pergi pantai. Alah, bosanlah macam ni. Oh,
Mus, Fizz, Fuzz, bangun cepat. Kenapa tak bangun lagi? Kita kan nak keluar kejap lagi. Keluar ke mana, Mama? Kita mana ada pergi mana-mana pun hari ini. Hana tak ada bagi tahu kamu ke semalam. Bagi tahu apa? Hana tak ada bagi tahu apa-apa pun. Sudahlah. Bangun-bangun cepat pergi mandi. Lepas tu bawa beg, baju sekali nanti lupa. Dahlah, Mama banyak kerja lagi nak buat. Cepat siap tau. Kita nak pergi mana, Mama? Jangan banyak tanya, pergi mandi cepat. Wah, ramai juga yang datang kat sini. Cantik tau pemandangan kat sini. Wah, indahnya. Dah lama tak bercuti. Berani kamu menipu kami semua. Oh no, habislah aku lari. Tapi betul ke apa? Cepat kejar akak. Kita kejarkan akak tu. Ya. Ha, siapa suruh tipu kami semua? Ha? Kenapa tak cakap semalam? Ha? Tapi tak sangka buat surprise lah. Tadi kita kejar juga. Miss Fuzz kejar Hana, Kak Hana tu. Lepas habis ni kita rehat. Lepas tu kita mandi pantai ya, boleh semua? Lepas makan mana boleh mandi? Iya tahu. Tapi kita rehatlah sekejap dalam bilik sambil tengok TV ke apa ke. Yeay, mandi pantai, yuhu. Cerita apa ni, Mak tengok? Alah, kamu ni. Tengok je lah cerita ni. Atok, bosanlah duduk dalam bilik ni. Papa, boleh tak Mus keluar pergi mini cafe? Okey, hati-hati ya. Jangan melencong ke tempat lain pula. Nak ikut. Abang Mus nak ikut juga. Okey, jom. Papa, Mus bawa diorang ikut sekali tau. Diorang pergi mana tu? Mama, Hana nak keluar sekejap boleh? Tapi bawa sekali ni sah. Ha, okey. Pergilah, tapi jangan jauh-jauh ya. Nis, jom kita keluar. Kita pergi makan aiskrim. Ha? Aiskrim? Nak makan aiskrim? Nak makan aiskrim?
Mana dia orang pergi eh? Oh, kat situ rupanya. Hai Hana. Kenapa datang sini? Tak adalah, Hana bosanlah duduk dalam bilik tak ada buat apa-apa. Tu yang Hana keluar datang sini. Nampak korang bertiga ada kat sini. Kak, duduklah. Kesian ni, dia tunggu akak. Eh, sorry. Jap ya, Nis. Akak pesan aiskrim untuk kamu. Ya, Dek. Nak pesan apa ya? Saya nak pesan aiskrim dua ya. Okey, baiklah. Kamu tunggu sebentar ya. Okey, semua dah ready untuk berenang? Dah, hantuk. Okey, jom. Tapi sebelum tu, semua kena pakai pelampung. Kecuali orang dewasa saja. Hana Mus kena pakai. 1 hour later. Ini baru betul-betul cucu-cucu atau. Hahaha. Apa lagi? Jomlah kita mandi sekarang. Jom kita semua mandi pantai bersama keluarga paling istimewa. Jom kita semua mandi pantai bersama keluarga paling istimewa. Yo, Malaysia mandi ramai-ramai bersama keluarga tersayang. Kelomang gago, kitarida cicho, keman nolo cilkaba. Hajiman, songgupan, naye kubegel lon kojoralka, turiowoso. Mebon yaya.